Program pembangunan dan renovasi gedung asrama mahasiswa Aceh di berbagai daerah di perantauan yang dilakukan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah menuai apresiasi dan pernyataan terima kasih dari sejumlah mahasiswa. Pasalnya, kini mereka telah mendapat tempat tinggal yang lebih nyaman dan layak. Kondisi tersebut tentu sangat menunjang kegiatan menuntut ilmu mereka di luar daerah. Apresiasi itu salah satunya datang dari Zahratul Aini, mahasiswa asal Kabupaten Pidi yang menempati asrama Putri Pocut Baren di Kota Bogor. Ia mengatakan, kondisi asrama yang ditempatinya kini jauh lebih baik dibanding setahun sebelumnya. Ia pun lebih senang dan nyaman saat menetap di perantauan untuk menuntut ilmu. Rasa syukur Zahra tak berhenti di situ saja. Ia pun mengaku sangat senang karena Gubernur Nova tidak hanya merenovasi tempat tinggal mereka, namun juga menanggung seluruh biaya kebutuhan operasional asrama. Baginya kebijakan tersebut sangatlah memudahkan dan meringankan beban biaya hidupnya di perantauan. Nama saya Zahratul Aini, asal Pidi. Saat ini menempuh kuliah di IPB, Program Magister, Jurusan Ilmu Pangan. Saya mewakili teman-teman semua yang ada di asrama Pocut Baren Bogor mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gubernur dalam hal ini Bapak Nova Iriansyah yang telah merenovasi asrama kami ini dan juga memberikan biaya operasional gratis untuk asrama Pemda yang ada di berbagai daerah.